Menurut saya Mas, perjalanan kami kemarin itu luar biasa ya, karena di luar dugaan saya akan mendapat respon positif yang seperti ini. Nah, itu semua terjadi karena kepemimpinan leadership Bapak Presiden Jokowi. Okay. Gak bisa dibohongin, gak bisa dibohongin. Jadi kenapa? Isunya kan cuma dua di dunia ini. Adalah bagaimana pemimpin negara mengendalikan COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana pemimpin negara memulihkan ekonomi pasca pandemi. Dan saya pikir Pak Jokowi dalam memimpin kami di kabinet dan memimpin arah kebijakannya itu jelas, tidak perlu ada multi interpretasi. Dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang kita rasakan Mas. Pandemi COVID kita mampu kita kendalikan, dampaknya ekonomi kita tumbuh di saat bersamaan global masih tidak menentu. Dan publik dunia itu yang kami kunjungi di tiga negara itu sangat optimis bahwa Indonesia ke depan akan menjadi satu negara pendapatan tinggi yang akan lolos dari menengah menjadi pendapatan tinggi. Medcom.id, a part of Media Group Network.